Wisata jalan darat dan menginap di hotel dianggap sudah terlalu mainstream. Kini akan ada wisata berlayar dengan menginap dan makan di atas kapal. Belum banyak orang yang pernah menikmati sensasi wisata berlayar naik kapal pinisi. Goyangan ombak dan hembusan angin laut yang segar layak masuk dalam daftar trip Anda selanjutnya. Jelajah Nusa menjajaki peluang wisata ini di tengah laut sebagai bonus. Anda akan melihat sendiri bagaimana nelayan menangkap ikan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Terlihat nyata di sini, ini adalah kapal pinisi yang akan digunakan berlayar selama empat hari tiga malam dalam trip jelajah Nusa. Ada empat kamar tidur yang masing-masing bisa digunakan untuk empat orang. Sebagai syarat keamanan, disediakan jaket pengaman untuk penumpang. Setelah melihat sunrise di atas kapal, turis disuguhi menu sarapan spesial sambil terus berlayar. Sensasi dari goyangan ombak laut dan juga e, angin laut yang benar-benar sejuk dan kita juga bisa menikmati uh, air laut yang benar-benar biru atau berbagai macam warna. Kadang dari satu laut ke laut yang lain tuh berbeda, ada yang hijau cerah, kemudian ada yang biru cerah, ada yang birunya itu pekat begitu. Itu kan salah satu yang bisa saya nikmati ketika saya berwisata di atas perahu ini. Pinisi merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pinisi adalah mahakarya suku Bugis. Kapal ini dibuat di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bahan baku utamanya adalah kayu biti dan kayu ulin. Sejak abad 15 hingga sekarang, pembuatan kapal pinisi masih dilakukan secara tradisional. Karena negara kita negara bahari, dan negara kita itu dikenal dengan pelaut-pelaut ulungnya, Om. Jadi kita mengangkat kembali Cerita pelaut ulung itu di masa lalu kita angkat kembali di era ini. Nah, kami memfasilitasi wisata bahari di Jawa Timur ini dengan pinisi tradisional, karena sifatnya sangat ikonik. Tim Jelajah Nusa terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, operator wisata, Duta Wisata Jawa Timur, dan jurnalis, termasuk jurnalis CNN Indonesia. Tim berlayar di Selat Madura mengunjungi sejumlah pulau kecil di sekitar Pulau Madura. Selama empat hari tiga malam, jelajah Nusa menempuh jarak 300 mil laut atau 555 km, melintasi kaki jembatan Suramadu, Pulau Gili Pandan, Gili Labak, Gili Iang, Sepeken, dan Tabuhan. Di tepi pantai dan di bawah siraman bulan Purnama, Enaknya menikmati ikan bakar. Ikan kakatua, mubara, dan tongkol menjadi menu utama dipanggang tanpa bumbu. Selain ikan, ada satu tanaman laut yang bisa dimakan langsung. Wisata Bahari tidak lengkap tanpa kuliner khas laut. Yang ada di samping saya dikenal warga sekitar sebagai anggur laut. Rasanya asin karena anggur laut ini tumbuhnya di, di laut. Tapi ada sensasi bulir-bulirnya pecah di mulut ketika kita kunyah. Bagi Anda yang tidak suka rasa terlalu asin, bisa dipadukan dengan minum air kelapa muda. Andreas Wicaksono, Madura, Jawa Timur.